yang harus kita kerjakan dan lakukan ketika ingin mendapatkan airdrop dari grass, serta bagaimana cara dan langkahnya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu, jangan skip dan terus tonton video ini sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KoKoin Channel, membahas seputar airdrop kembali, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba ya membahas tentang grass airdrop crypto ya, dimana pada saat ini lagi pre-market di Bitget Exchange, teman-teman ya. Sebagaimana kalian sudah tahu di beberapa video saya sebelumnya ya, itu saya menginfokan tentang airdrop yang akan listing nanti dengan diawali pre-market ya, dimana di sini ada grass ya, salah satunya dari beberapa airdrop atau project yang dijalankan pada saat ini ya, termasuk Piggy Coin, Memefi Major, Swell, dan OGC ya. Oke, nah kemudian di sini saya akan coba tentang menginfokan grass airdrop crypto ya. Oke, di sini dengan harga pre-market yaitu 0,82%, dimana pada saat sebelumnya sebagaimana kalian tahu itu sempat di harga 0,94 dolar ya. Sebagaimana kalian lihat di sini harga per satu unit per USD nya teman-teman. Oke, nah jadi di sini introduksi ya tentang grass ini apa. Nah di sini adalah grass adalah sebuah layer data terdesentralisasi yang dibuat khusus untuk kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bandwidth internet dan mendapatkan data jaringan yang dapat diverifikasi melalui jaringan terdistribusi. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan koneksi internet yang menganggur dari operator node untuk mengumpulkan data mentah yang kemudian diproses untuk tujuan pelatihan AI. Jadi kurang lebih secara singkatnya, grass ini adalah suatu project di mana dibuat untuk AI atau kecerdasan buatan ya di jaringan, teman-temannya, serta koneksi internet, itu kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimanakah cara untuk mendapatkan airdrop ini? Kita langsung saja ke websitenya ya, karena ini tidak dijalankan di Telegram. Karena di sini websitenya itu adalah https://www.getgrass.io ya. Oke, di sini ada juga untuk X atau Twitternya, x.com/getgrass.io. Untuk Discordnya juga ada. Untuk total supply-nya itu adalah 1 miliar. Oke. Langsung saja kita coba buka untuk grass airdrop-nya di website ya. Oke. Oke, teman-teman, saya sudah di website. Nah, tetapi di sini tidak website Google, teman-teman. Saya di sini membuka di website Bitget Exchange ya, atau Discover milik Bitget Wallet, maksud saya. Bitget Wallet bukan Bitget Exchange. Nah, saya buka di sini. Nah, karena nanti saya infokan lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian baru membuka itu, kalian akan diarahkan ke halaman pertama sign in up atau mendaftar ya. Jadi kalau kalian belum mempunyai akun, itu kalian harus mendaftar. Yang pertama itu kalian harus isi email ya. Di sini kalian email yang aktif, kemudian username, terserah nanti kalau misalnya sama atau serupa dengan milik orang itu nanti akan merah dan tidak bisa kita konfirmasi. Kemudian password di sini ya tidak apa namanya, jangan sama semua satu ya, itu kalian ya bikin saja dengan huruf besar, dengan angka, dengan kode ya. Kemudian referral kode ini tidak harus, tetapi kalau kalian mau itu kalian bisa
memakai kode punya saya nanti. Atau kalian kalau misalnya mau membuka website, itu ada nanti linknya di bawah video ini teman-teman ya. Oke, lalu kalau misalnya kalian sudah selesai mengisi email, username, password, kemudian referral code, terus kalian centang, klik centang ini, I agree. Kemudian I agree to receive update about product and service promotion. Kemudian saya bukan robot ya. Oke. Nah, seperti itu, lalu kalian klik register ya. Nah, by the way di sini saya sudah mendaftar dan tinggal saya login ya. Nah, jadi saya akan coba login teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan dulu emailnya teman-teman, harap tunggu sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini isiannya ya. Email, ini email milik saya ya, jangan dipakai. Email kalian yang aktif, kemudian nanti password ya yang sudah kalian registerkan pada awal tab di Grass ya. Oke, langsung saja kita klik access my account ya. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, jadi di sini dia pada pertama membuka dan login itu diharuskan untuk link your Solana wallet ya. Nah, contoh seperti Solflare atau misalnya wallet yang memiliki jaringan Solana, pokoknya seperti itu ya. Oke, the go to the reward. Nah, di sini. Nah, jadi sebelum ke verifikasi wallet address itu kalian nanti diminta untuk verifikasi email address ya. Caranya nanti kalian klik saja verifikasi email address. Nanti ketika sudah diklik verifikasi itu kalian akan diberikan kode ya, sama seperti misalnya mau transaksi. Itu akan masuk nanti di email kalian yang sudah didaftarkan di Grass. Nah, nanti kalian salin, lalu kalian pastekan nanti di verify email address. Kemudian setelah selesai verifikasi wallet address ya teman-teman ya, dengan caranya mengkoneksikan wallet for Grass. Oke, kita coba koneksikan ya. Oke, dan sebelumnya kalian harus tahu bahwasanya untuk Grass ini harus punya modal ya, apalagi dengan mengkoneksikan ini ya. Coba kalian kita lihat sama-sama nanti ya. Nah, di sini saya akan coba Bitget Wallet karena sini sudah terdeteksi ini. Contohnya ya, ada Bitget Wallet, ada Phantom, Solflare, OKX, Backpack, Magic Eden, Get.ai Wallet. Nah, jadi kita pilih saja Bitget Wallet ya punya saya. Oke. Okay. Widget kita verifikasi ya. Oke. Oke, di sini tanda tangan ya, signature. Oke. Sukses. Oke, sudah selesai ya, kita verifikasi wallet address, kemudian confirm wallet in email ya. Send verification email. Jadi nanti ada kode ya, nanti dikirimkan ke email lagi ini teman-teman. Kita coba untuk send verification email teman-teman ya. Oke, nanti dia akan dikirimkan ke email kalian atau kita yang aktif. Oke, send verification link. Oke, please check your inbox to see your verification link. Nah, jadi kita cek untuk kodenya apakah sudah masuk atau belum teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, ternyata sudah masuk dengan hanya menunggu beberapa waktu ya, seperti ini. Grass Foundation, kita buka saja, nggak apa-apa. Verifikasi your wallet address. Nah, jadi di sini verifikasi, lalu kita klik verifikasi wallet address, teman-teman ya. Oke, kita buka Bitget Wallet lagi. Gimana nih? Sebentar ya, kita coba kali dulu, kita coba buka lagi ya teman-teman. Di sini verifikasi wallet address, Bitget Wallet kayaknya lagi jaringan teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Oke, sudah berhasil ya, wallet successfully verified. Jadi tadi tidak bisa ya ketika saya klik Bitget Wallet. Nah, jadi saya coba alihkan, buka dari google.com langsung bisa terverifikasi. Oke, kita coba return to dashboard. Nah, di sini kita coba klik ya, di sini ada booster, ada tanda seperti hadiah, verification complete ya.
ada tanda seperti ini, ada tentang referral ya ini. Sama saja sih. Nah, di sini akun kita ya sudah terverifikasi. Jadi untuk akunnya yang belum verifikasi, harap lakukan langkah-langkah seperti tadi teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mendapatkan airdrop dari Grass ini ya? Caranya kita harus yang pertama pasti ada mengundang teman ya. Pertama, kemudian kita harus mengklaim ya setiap ini ya. Referral left atau apa namanya? Teman yang kita undang ya. Nah, itu pasti akan mendapatkan bonus dari apa namanya? Dari Grass ini. Nah, kemudian oke teman-teman, jadi di sini untuk tugas-tugas atau tasnya itu hanya dari referral ya teman-temannya, hanya dari referral. Saya cek-cek tadi tidak ada tugas yang semacam membuka ini atau misalnya share atau apa gimana, hanya referral dan meningkatkan apa namanya ini peringkat ya teman-temannya. Di sini untuk peringkat saya itu adalah iron karena baru memulai Grass. Nah, jadi ya karena banyak para kita yang merasa keberatan dengan referral, jadi di sini tidak menyarankan juga. Jadi terserah. Jadi kalau misalnya kalau mau ikut ya tidak apa-apa, kalau tidak ya nggak masalah juga teman-teman ya. Itu. Nah, padahal ketika saya mau konekkan sebelumnya itu ya, verifikasi wallet address itu diperlukan diperlukan Solana ya kalau tidak salah ya, diperlukan Solana. Tapi ketika saya koneksikan itu tidak ada lagi ya, tidak ada lagi ini itu. Nah, cuman saat ini sudah selesai untuk verifikasinya dan tinggal melakukan tugas ini ya. Mau tidak mau kita harus mengundang teman kita untuk menyelesaikan tugas ya, dimana untuk tier 1 atau iron itu tidak ada poin ya, dimana setiap kita naik itu akan nambah tambahan 20 poin ya. Ketika kita melakukan tugas, ada saja sih tugasnya ini, install di desktop ya, install di desktop, kemudian untuk detail tidak ada sih detail, dan untuk apa namanya poinnya itu tidak ada ya, tidak ada dia sebutkan. Cuman di sini dia lebih ke refer your friends atau mengundang teman ya di sini. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah poinnya ke 130 ya, itu akan mendapatkan 2599 poin dengan 11 referral ya. Itu jadi akan mendapatkan poin dari Grass itu sih. Jadi ya terserah kalau misalnya kalian mau memainkan Grass ya, karena Grass ini itu pada saat pre-marketnya sebagaimana kalian lihat itu adalah 0,8 dolar ya teman-teman. Jadi segitu ya teman-temannya, sebagaimana kita tahu sudah bahwasanya cara untuk mendapatkan airdrop dari Grass itu tugasnya mengundang teman ya itu, dan kemudian menaikkan atau meningkatkan dari tingkatan ini ya, dari mengundang teman juga sih teman-teman ya. Jadi ini tergantung dari kita masing-masing ya, merasa dirugikan tidak usah main, itu pilihan tergantung dari kita masing-masing. Oke, cukup sekian teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton tentang Grass airdrop dari video saya itu. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung ya, tanpa skip-skip. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.